Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Dalam salah satu sabda bahagianya, Yesus mengatakan demikian: "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kehidupan ini penuh dengan keinginan-keinginan duniawi yang seringkali mengalihkan perhatian kita dari yang sejati dan abadi. Kita cenderung mencari kepuasan materi dan kesenangan jasmani. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kelaparan dan kehausan yang berbeda. Yesus mengundang kita untuk merindukan kebenarannya, untuk mencarinya dengan sepenuh hati, dan untuk menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Lapar dan haus akan kebenaran adalah keadaan jiwa yang mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang rapuh dan tidak berdaya tanpa kasih dan kehadirannya dalam hidup kita. Ketika kita merasakan lapar dan haus akan kebenarannya, kita tidak lagi puas dengan hal-hal dunia yang fana. Kekayaan, popularitas, dan kesenangan duniawi menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kasih dan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran juga menggambarkan keinginan kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kita haus akan pemulihan dan penyembuhan yang hanya bisa ditemukan dalam kasih karunia Tuhan. Yesus menawarkan dirinya sebagai roti hidup yang memberi kepuasan abadi bagi jiwa kita. Dia adalah air kehidupan yang membasahi jiwa kita yang haus akan kebenaran dan kasih-Nya. Namun lapar dan haus akan kebenaran bukanlah keadaan yang pasif. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kepuasan datang kepada kita. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran harus mencarinya dengan sepenuh hati. Kita dipanggil untuk membaca sabda Tuhan, mempelajari ajaran gereja, dan bersekutu dalam doa dan sakramen-sakramennya. Dengan kesungguhan ini, kita akan menemukan kepuasan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan sabda Yesus ini dengan hati yang tulus dan rendah hati. Marilah kita pertanyakan prioritas-prioritas kita dalam hidup dan apakah kita sungguh-sungguh merindukan kebenaran dan kasih Tuhan. Biarlah lapar dan haus akan kebenaran menjadi dorongan kita untuk hidup dalam kebenarannya dan menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Bersyukurlah bagi mereka yang merasakan lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Marilah kita saling mendukung dan mendorong satu sama lain dalam perjalanan kita untuk mencapai kebenarannya. Dalam memenuhi rindu kita akan kasih dan kebenaran Tuhan, kita akan menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati yang tidak bisa ditemukan dalam dunia yang sementara ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita dalam perjalanan kita untuk merindukan kebenaran dan mencapai
kepuasan di dalamnya. Tuhan memberkatimu.